Kemudian yang kedua, pembahasan dari 10 mabadi asyrah atau 10 dasar yang disebutkan oleh Al-Imam Ali As-Saban, disebutkan bahwa al-mawdu'. Apa itu al-mawdu'? Al-mawdu' adalah pokok bahasan. Pokok bahasan dari ilmu tajwid adalah hanya seputar lafaz-lafaz Al-Quran saja atau kalamullah. Sedangkan kitab berbahasa Arab, kemudian kitab hadis, maka di sana tidak diterapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam membacanya. Jadi dalam membaca Al-Quran diterapkan ilmu tajwid, sedangkan membaca kitab-kitab berbahasa Arab dan kitab hadis tidak diterapkan ilmu tajwid. Hanya pada aspek makhraj dan sifat saja diterapkan ilmu tajwid ketika membaca kitab berbahasa Arab ataupun kitab hadis.